Ya, shalom buat kita semua. Kita masuk langsung di PowerPoint untuk webinar Biologikum, Ekologium, Biologikum PL dan PB ya. Ya. Baik. Nah, malam ini kita akan membahas tentang kristologi ya. Kristologi ini saya kira materinya sudah diberikan kepada kita semua. Nah, malam ini saya merindukan kita diskusi panjang lebar lah ya tentang kristologi ya. Nah, perlu diketahui bersama bahwa kristologi ini yang menekankan tentang Yesus Kristus membahas tentang banyak sekali teori-teori ya. Teori-teori tentang kristologi. Teori-teori tentang Yesus Kristus mulai dari abad 1 sampai dengan abad yang ketiga itu kalau bisa saya katakan merupakan masa perdebatan yang begitu panjang tentang kristologi ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada banyak upaya untuk menyelewengkan pengajaran tentang kristologi yang sampai sekarang ini sebenarnya bermunculan ya. Bukan tidak ada ya, tapi bermunculan. Nah, untuk itu kita mulai dulu dengan pandangan yang keliru tentang Yesus Kristus ya. Yang pertama disebut ebion atau ebionetes. Ini abad 1 sampai 3 ya. Dia menyatakan bahwa sifat Yesus Kristus tidak asli atau Kristus tidak memiliki sifat ketuhanan sejati. Hanya dianggap real tapi kurang sejati. Katanya itu diumpamakan seperti benda ya, yang dilihat di kejauhan seperti bukit, namun ketika didekati sebenarnya rumah. Jadi paham ebion ini dilihat hanya saat akan ada. Sehingga golongan ini menolak sebenarnya realitas daripada sifat ilah dari Kristus. Ya. Ya, terima kasih. Yang kedua dosetis ya. Dosetis ini adalah kelompok yang percaya tubuh jasmani Yesus Kristus tidak real. Tubuh Yesus itu hanya suatu anggapan saja, mungkin sebagai suatu hantu atau serupa saja. Dianggap real lah ya, tetapi sesungguhnya tidak. Tulang dan darahnya itu tidak sama dalam kualitas dan unsur-unsur manusia ya. Nah, ini bahaya sekali kalau Ebion itu lebih menekankan bahwa sifat ilahi Kristus itu tidak ada. Yang kalau Docetis itu lebih menekankan tentang tubuh jasmani Kristus itu tidak real atau tidak nyata. Kemudian yang ketiga itu Arian, kelompok yang mempercayai bahwa sifat ilahi Yesus Kristus tidak sempurna atau tidak komplit atau tidak utuh ya. Nah, kelompok Arian di sini berpendapat bahwa Kristus merupakan manusia biasa sampai pada pembaptisannya, sesudah itu baru padanya sifat ilahi sampai ia di Golgota itu diberikan. Jadi sifat ilahi itu ada pada pembaptisan dan sampai di Golgota ya. Nah, yang lahir di Bethlehem itu seorang manusia biasa yang terpilih saja. Di saat itu juga logos atau firman itu katanya datang kepadanya, tapi sebelumnya sifat itu tidak ada. Menjelang penyalipannya jiwa ilahi itu meninggalkan dia. Yang tergantung di salib itu hanya manusia biasa. Jadi sifat ilahi hanya jangka waktu pembaptisan dan penyaliban. Gitu ya. Jadi kelihatannya kalau dilihat tampaknya benar ya, tapi keliru. Oke. Yang keempat itu Apolinarians. Kelompok yang percaya bahwa sifat manusia yang ada pada Yesus itu kurang sempurna. Nah, hal ini cenderung pada penjelasan bahwa sifat manusia merupakan pengaruh manusia saja, misalnya unsur ingatan dan cara berpikir hampir sama dengan manusia.
tapi tidak komplit karena ada hanyalah unsur-unsur dari pengaruh-pengaruh manusia saja ya. Sifat manusia yang daripada Kristus kurang sempurna. Itu Apolinarian. Kemudian Nestorian. Kelompok yang percaya bahwa kedua sifat ilahi alam manusia itu tidak disatukan. Seolah-olah dua orang dalam satu orang. Dalam Yesus Kristus menurut Nestorian, jiwa Yesus atau jiwa manusia dan Kristus sama dengan jiwa Allah. Jadi dua jiwa komplit tapi tidak disatukan. Kemudian yang keenam itu Eutikian. Kelompok yang percaya bahwa Yesus Kristus memiliki dua sifat yang sejati, komplit, tapi sudah dicampurkan sampai sudah mengurangi tiap-tiap sifat yang asli. Mutunya hilang dari keduanya atau salah satunya. Kemudian ini yang luar biasa, abad keempat, ortodoksi. Teori ini dianggap benar, satu oknum, dua sifat. Dua sifat itu sejati, real, sempurna dan disatukan. Nah ini diputuskan pada Konsili Nisea tahun 325. Setelah Konsili Nisea, 126 tahun kemudian ada Konsili Kalsedon pada tahun 451 ya. Nah perhatikan rumusan Kalsedon. Ini tidak boleh salah ya. Dalam satu pribadi, Yesus Kristus ada dua sifat. Ilahi dan manusia. Masing-masing lengkap. Jadi ilahinya lengkap, manusianya lengkap. Kedua-duanya terjalin menjadi satu secara organis dan tidak terceraikan. Namun tidak menjadi hakikat ketiga. Keduanya tidak terbagi dan tidak terpisahkan. Itu melawan teori Nestorius. Dan tidak bercampur dan tidak berubah melawan Eutikus. Wah, pusing juga nih. Kalau dibilang tidak terbagi, berarti satu dong. Bercampur. Kalau tidak terpisahkan, berarti satu dong. Berarti berubah. Seolah-olah begitu kan? Saya ulangi ya. Ini yang kita pegang ya, Konsili Kalsedon. Dalam satu pribadi Yesus Kristus ada dua sifat. Jadi Yesus itu bukan hanya ilahi tapi juga dia manusia. Masing-masing lengkap. Bukan hanya lengkap, tapi utuh. Jadi ilahinya utuh, manusiawinya. Kedua-duanya menjadi satu organis dan tidak terceraikan. Jadi nyatu itu, keilahian dan kemanusiaan. Tidak terceraikan. Namun, tidak terjadi hakikat yang ketiga. Jadi bukan gula dan kopi diaduk jadi satu diminum gitu ya, bukan. Apakah minyak dan air? Nah, itu perlu diperhatikan juga. Keduanya tidak terbagi. Tidak terbagi loh. Minyak dan air itu terbagi lah ya. Terbagi ya. Dan tidak terpisahkan. Minyak dan air terpisahkan enggak? Terpisahkan. Dan tidak bercampur. Betul, tidak bercampur. Dan tidak berubah. Ya, ada yang mau komentar kira-kira silakan. Belum ada? Saya teruskan. Saya teruskan ya. Jadi itu teori-teori yang keliru ya, sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian ada lagi namanya teori Kristologi modern menurut Dan Brown. Ini sempat populer ya. Brown mengulas lukisan Perjamuan Kudus yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, pelukis Italia yang hidup dalam kurun waktu 1452 sampai 1511 ya. Nah, Brown memulai novelnya yang berjudul The Da Vinci Code yang mengisahkan bahwa Yesus berambut panjang, pernah menikah dan diangkat menjadi Tuhan melalui konsili. Nah, cilaka ini. Ini konsep yang sangat menyesatkannya. Nah, jawabannya, lukisan selalu membawa orang dekat kepada yang dimaksud dan bisa memahami.
Kesulitan memahami perbedaan kultur dipermudah lewat lukisan yang kontekstual. Nah, ini dunia lukisan ya. Dan sekali lagi, itu sah saja. Tapi bicara soal kebenaran wajah atau model penampilan Yesus yang pasti tidak satu pun yang tahu. Alkitab menekankan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun secara subjektif, rata-rata orang yang mengalami epignosis, perjumpaan pribadi bersama Tuhan yang tidak dapat dari bangku kuliah, tapi karena kedekatan dengan Tuhan, berkata itu subjektif ya, bahwa Tuhan Yesus itu seperti yang digambar pada umumnya. Kemudian teori Kristologi modern menurut James Cameron dan Simca Jacobovici. Nah, Cameron dan Jacobovici ini adalah sutradara film perihal kubur Yesus dan keluarganya. Nah, dijelaskan bahwa Yesus Kristus mempunyai anak bernama Yuda dan dimakamkan di sisi Maria Magdalena. Betul enggak itu sih sebenarnya? Argumentasinya gini, pendapat para arkeolog, gua penguburan itu mungkin milik keluarga Yahudi yang nama-namanya mirip dengan Yesus. Sampai sekarang aja kan banyak nama Yesus. Di Filipina itu, kalau Paskah itu selalu ada Yesus yang disalibkan. Kedua, pendapat Herlianto. Herlianto ini orang yang harus diperhitungkan juga dalam tulisan-tulisannya bagus ya. Dalam dan komprehensif. Ya, walaupun juga kritiknya terhadap gerakan karismatik begitu tajam lah ya. Nah, pendapat Herlianto berkata bahwa di Palestina pada waktu Yesus hidup sudah banyak yang bernama Yesus maupun Maria. Karena nama itu populer di Israel, apalagi pada tahun-tahun setelah terkenal, tentu makin banyak orang yang bangga dan memakai nama itu dan menamai keluarga mereka. Jadi kalau ada kuburan keluarga dengan nama-nama itu, tentu hal biasa ya. Apalagi James Cameron kan jago dalam membuat film fiksi dan bisa memanipulasi data yang bermotifkan popularitas uang. Yang ketiga, pendapat arkeolog Israel yang bernama Amos Kloner. Nama-nama yang ada pada peti mati itu sangat umum digunakan saat itu. Kloner tidak pernah mendapat informasi apakah kuburan itu digunakan oleh Yesus atau keluarganya. Nah, dari Indonesia memberikan komentar Profesor Dr. Truman Simanjuntak ya, ahli peneliti Puslitbang Arkeologi Nasional. Dia berkata begini, tidak yakin jika ditemukan kuburan berisi tulang-tulang Yesus dan keluarganya. Mengapa? Karena identifikasi kuburan si A atau si B bukan hal yang mudah. Nah, dari sudut arkeologi harus dilihat dari data temuan yang disebut dengan form, konteks yang disebut ruang, dan penanggalan yang disebut dengan time. Benar ada temuan yang meyakinkan sebagai kuburan Yesus. Nah, apakah ada data otentik seperti tulisan yang menjelaskannya, letak penemuan dan asosiasinya, serta penanggalannya? Nah, kenyataannya informasi penemuan tersebut tidak satupun menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bahkan justru sebaliknya, semakin menjauhi kesimpulan. Nah, dari data analisis DNA, tidak mungkin diidentifikasi bahwa tulang atau materi yang dianalisa tersebut adalah individu yang dulu bernama si A atau si B. Nah, penemuan yang jauh dari Bukit Golgota atau Nazaret bertentangan dengan data Alkitab. Jadi, berita penemuan yang difilmkan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat secara ilmiah atau teologis. Nah, ini penting sekali buat kita untuk serius melihat Kristus sebagai manusia sejati dan sebagai sang ilahi. Sebab kalau tidak, itu berbahaya. Jangan dianggap remeh pemahaman tentang Kristologi ini. Soal kemanusiaan dan kelahiran Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Sebab ini sangat berbahaya. Fatal sekali akibatnya nanti. Kalau kita mulai bertoleransi dengan harapan bisa bersahabat dengan semua orang.
secara doktrinal, saya menyampaikan dengan strong dalam kesempatan ini, Yesus 100% manusia. Yesus 100% ilahi. Dan ini soal iman yang tidak bisa diterjemahkan secara logika. Bukan karena kita bodoh, tapi ini melampaui akal. Melampaui akal. Bapak Ibu percaya bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan? Saya tanya, pernah lihat langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan? Tidak pernah kan? Tapi kenapa percaya? Itulah iman yang melampaui akal. Begitu pula soal Kristus. Dia Allah sejati dan manusia sejati. Yang tidak bisa dirumuskan dengan logika. Melampaui logika. Nah, dalam hal ini dibutuhkan yang namanya iman. Bukan iman yang tidak berdasar, tapi iman yang dibangun di atas keyakinan terhadap pernyataan firman Tuhan. Oke, kita perhatikan pandangan yang benar tentang Yesus Kristus. Kita lihat praeksistensi Yesus Kristus ya. Nah, ini sudah dekat Natal nih. Mika 5 ayat 1, Yesaya 9 ayat 6, Yohanes 1 ayat 1, ayat 14, Kolose 1 ayat 16, itu semua bicara tentang apa? Yesus Kristus. Kalau Mika 5 ayat 1, Yesaya 9 ayat 6 bicara tentang Yesus disebut Bapa yang kekal. Bukan berarti Bapa yang kekal, ya, tapi diidentifikasi. Kedua, dalam Yohanes 1 ayat 1, dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian Kolose 1:16. Keluaran 3 ayat 2 sampai dengan 4. Ya. Itu sama ya. Nah, sekarang kita melihat Yesus Kristus menjadi daging. Yesus menjadi daging ya. Yesus Kristus menjadi daging melalui perawan yang melahirkan. Dinubuatkan dalam Yesaya 7:14 ya. Digenapi dalam Matius 1 ayat 16. Itu jelas sekali ya. Bentuknya feminim. Artinya Kristus itu dilahirkan dari seorang wanita. Tujuan Yesus menjadi daging, pertama menyatakan Allah kepada manusia, Yohanes 1:18. Kedua, memperagakan atau mencontohkan teladan hidup bagi kekristenan. 1 Petrus 2:21. Ketiga, mempersiapkan korban karena dosa, Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 10. Keempat, membinasakan pekerjaan setan. 1 Yohanes 3:8. Yang kelima, menjadi imam besar yang rahmani, Ibrani 5 ayat 1. Yang keenam, memenuhi perjanjian Daud, ke 1 ayat 31 sampai 3. Ketujuh, untuk ditinggikan. Nah, Yesus menjadi daging itu dimaknai artinya apa? Tidak dikurangi keilahiannya. Yang kedua, kesempurnaan dalam kemanusiaan. Yang ketiga, disatukan dalam satu pribadi selamanya. Nah, kemudian kemanusiaan Yesus Kristus. Kita sudah belajar tadi tentang Kristus yang menjadi daging. Sekarang kita lihat kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus Kristus mencakup pertama tubuh kemanusiaan lahir dari seorang perempuan dia ya. Itu jelas itu ya. Galatia 4 ayat yang keempat. Terus tunduk pada pertumbuhan normal sama dengan kita ya. Lukas 2 ayat 5. Kemudian dapat dilihat dan dijamah oleh manusia. Yohanes 1 ayat 1, Matius 26 ayat 12. Yang keempat, tanpa dosa. Ibrani 4 ayat 15 ya. Kedua, memiliki jiwa dan roh. Matius 26 ayat 34. Lukas 3, 23 ayat 46. Ketiga, tunduk pada keterbatasan atau kemanusiaan. Dia lapar loh. Matius 4 ayat 2. Dia haus. Yohanes 19 ayat 28. Dia lelah.
Yohanes 4 ayat 6. Dia menangis, Yohanes 11 ayat 35. Dia dicobai, Ibrani 4 ayat 15. Keempat, memiliki nama-nama manusia. Disebut anak manusia, Lukas 19 ayat 10. Disebut Yesus, Matius 1 ayat 21. Disebut anak Daud, Markus 10 ayat 47. Disebut manusia, Yesaya 53 ayat 3. 1 Timotius 2 ayat 5. Juga disebut apa? Sanggup mengalami kematian. Nah, sekarang kita membuktikan keilahian Kristus. Setidaknya ada lima hal penting yang perlu diketahui terkait dengan keilahian Yesus Kristus. Yang pertama, melalui namanya. Disebut Allah, disebut anak Allah, disebut Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kedua itu melalui sifat-sifatnya yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak pada manusia atau siapapun. Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, hidup benar, tidak berubah. Yang ketiga itu melalui karyanya. Menciptakan langit dan bumi, menopang, mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, menghakimi, mengutus Roh Kudus. Itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Yang keempat itu melalui penyembahan yang ditujukan kepada malaikat menyembah Yesus. Manusia menyembah Yesus. Semua menyembah Yesus. Yang kelima, melalui kesamaan dengan Tritunggal. Disejajarkan dengan Bapa, disejajarkan dengan Roh. Nah, bagaimana kehidupan Kristus di bumi? Ada empat hal yang perlu diketahui terkait dengan kehidupan Yesus di bumi. Pertama, masa persiapannya. Itu tidak tiba-tiba nongol loh Yesus. Panjang ceritanya. Para nabi bernubuat. Kemudian kelahirannya jelas. Lahirnya. Kondisinya sebagai seorang bayi jelas. Masa kanak-kanak, remaja, bahkan berusia dewasa. Dia dibaptis, mengalami pencobaan. Gitu ya. Terus yang kedua itu khotbahnya. Dia melakukan pelayanan dari awal di Yudea, pelayanan di Galilea. Kemudian yang ketiga kesengsarannya. Jelas ya, minggu akhir di Yerusalem, dikhianati dan ditangkap, diadili di hadapan Hanas, bukan saya loh ya. Diadili di hadapan Kayapas, diadili di hadapan Pilatus, di hadapan Herodes. Diadili kedua kalinya di hadapan Pilatus, disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan. Bahkan yang keempat ada pelayanan sesudah kebangkitan dan kenaikan sampai hari. Menjadi pendoa syafaat. Nah, kita harus melihat ada teks yang begitu populer yang harus kita pahami secara serius terkait dengan yang namanya kenosis. Itu Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Apa sih sebenarnya kenosis itu? Kenosis itu kalau kita cek Filipi 2 ayat 7 itu kan diartikan apa? Penghampaan atau made himself of no reputation. Membuat dirinya sendiri tidak bereputasi. Disebut kosong ya. Dalam bahasa lembaga Alkitab Indonesia. Nah, apanya yang kosong? Seperti gelas hilang airnya, atau dibuang airnya, atau udara yang bukan merupakan sesuatu karena kehampaan. Bisa dimanai diselubungkannya kemuliaan praeksistensi, atau kerelaannya mengambil rupa melalui inkarnasi, atau kerelaannya untuk tidak menggunakan atribut-atribut tertentu. Nah, Kristus itu disebut impeccability, tidak berdosa, diakui oleh teolog ortodoks. Ini memang satu-satunya syarat yang tidak boleh tidak untuk diakui, diterima, bahwa Yesus tidak berdosa. Nah, paham yang memegang tidak berdosa itu disebut peccability. Sementara yang tidak berdosa disebut impeccability. Nah, mengapa muncul peccability? Mengapa muncul impeccability? Peccability muncul karena mengaku bahwa pencobaan selalu berhubungan dengan kemungkinan jatuh. Jadi, kalau orang dicobai itu besar kemungkinan itu jatuh. Nah, Ibrani 4 ayat 15 berkata ia dicobai. Jadi pasti dapat berbuat dosa. Nah, pencobaan itu real kan nyata kan? Kita perhatikan
40 hari Yesus di Padang dalam pergumulan di Getsemani, pencobaan Yesus nyata seperti pencobaan terhadap manusia lainnya. Ya. Pencobaan dianggap lebih berkuasa daripada kemanusiaan Yesus Kristus untuk menolak dosa. Sehingga dikatakan mestinya ada kemungkinan untuk berdosa. Yang kedua, impeccability. Ya, kelompok ini mengaku bahwa pencobaan yang dialami itu real atau nyata, Matius 4 ya. Dan di Taman Getsemani, Yesus tidak memiliki dosa awal, dosa Adam ya. Yesus memiliki sifat ilahi, Ia Allah. Ia tidak mungkin dicobai dan jatuh dalam dosa. Nah, absennya persoalan konflik, Ia Allah yang tidak berubah, Ia Maha Kuasa. Nah, peccability ini mengandung pengertian, Ia lemah, kuasanya terbatas menolak dosa yang membuat Dia dicobai. Tapi perlu diketahui, Ia Maha Tahu. Sebelum iblis bergerak pun Dia sudah tahu. Nah, kalau begitu seperti apa toh makna daripada ketidakberdosaan Kristus itu? Yesus tidak berbuat dosa, artinya Ia tidak pernah melakukan apapun yang tidak menyenangkan Allah atau melanggar hukum Taurat. Justru Ia mentaatinya selama hidupnya di bumi. Ia tidak pernah gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Keterbatasan hidup Yesus itu juga harus dipahami sebagai tanpa dosa. Ya. Walaupun ia letih, ia lapar, ia haus, ia bahkan tertidur. Jadi Kristus tidak mungkin berbuat dosa. Ya. Kenapa? Karena pencobaan itu sudah dilewati oleh Yesus, terbukti Yesus tidak berbuat dosa dan malaikat datang melayaninya ya. Nah, pencobaan itu justru bukan pamer atau show, tapi menjadikan Kristus sebagai imam besar yang bersimpati. Bagaimana Yesus bisa memahami kesengsaraan, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi sebagai manusia sejati kalau Dia tidak pernah menjadi manusia? Nah, kematian Yesus Kristus itu jelas ya. Betul-betul mati. Artinya Dia mati secara manusia karena Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Betul kehabisan darah, tetapi perlu diketahui kematian Kristus itu sangat unik, terjadi karena Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa ya. Yesus mati, berita tentang kebangkitan Kristus itu lebih banyak dibanding dengan berita tentang kematian Yesus. Kenapa? Karena kematian Yesus itu hal yang biasa ya. Karena semua manusia mati, tetapi kebangkitannya itu sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya dapat dikatakan persentase berita tentang kebangkitan Kristus itu lebih banyak dibanding dengan kematiannya. Bukti bahwa Dia mati, Dia bangkit, kubur kosong. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, perempuan-perempuan, kepada Petrus, kepada ke-12 murid di Emmaus, kepada 10 murid, kepada 11 murid, kepada 7 orang murid, kepada 500 orang, kepada 11 murid waktu naik ke surga, dan lain sebagainya. Nah, bukti bahwa Kristus tidak bisa disangkal Dia bangkit. Terus, Dia juga naik ke surga, jelas ya. Kalau kita cek Kisah Rasul 1 ayat 9-11 itu, yang menandai satu periode akhir zaman, kemudian sebagai pemuliaan dan menjadi perintis yang menyatakan pelayanan Yesus di bumi. Bahkan Dia menyediakan tempat dan menjadi kepala atas church atau gereja ya. Nah, Kristus sampai sekarang masih melayani loh. Jangan lupa ya. Dia memberikan pimpinan kepada tubuhnya, memberikan karunia kepada tubuhnya maupun orang percaya maksudnya. Dia menjadi pokok anggur, artinya memberi buah. Dia menjadi imam besar yang rajani, menjadi pendoa syafaat. Dia juga
menjadi mempelai laki-laki bagi kita perempuan, yaitu kematian. Nah, nama-nama yang diberikan kepada Kristus itu luar biasa. Nama Kristus itu menunjukkan dia maha kuasa atau maha mulia. Disebut the seed of the woman, keturunannya. Yang kedua, the angel of Jehovah, malaikat Tuhan. Disebut peacemaker, Shiloh, Shiloh. Kejadian 49 ayat 10. Disebut the stone of Israel. Kejadian 49 ayat 24. Ya. Gunung batu Israel. Disebut mana? Kejadian 16 ayat 31. Disebut the meat atau meal offering. Korban sajiannya. Imamat 2 ayat 1. Disebut the peace offering. Korban keselamatan. Imamat 3 ayat 1. Disebut a star. Bilangan 24 ayat 17, bintang terbit ya. Disebut scripture. Bilangan 24 ayat 17, tongkat kerajaannya disebut captain. Captain of the host of the Lord. Panglima ya, captain. Panglima bala tentara Tuhan. Wow. Luar biasa. Nah, silakan kasih komentar. Ada yang berkomentar, silakan. Tentang kristologi, semestinya begitu ya. Oke, silakan. Kandidat doktor kita, Pak Rusun Magayang. Ada komentar, Pak? Terkait dengan kristologi. Ibu Olga. Belum ya? Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya. Ya, kita perhatikan kajian tematis tentang Yesus Kristus sebagai pelayan terbaik menurut Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Yohanes 1 ayat 1 berkata Archaeon Hologos ya, yang berarti the beginning was word. Pada mula-mula telah berada firman itu. Kemudian dilanjutkan dengan Yohanes 1 ayat 14 ya. Kaya hologos sark egeneto. Yang berarti and the word flesh become. Dan firman itu telah menjadi daging atau Yesus telah menjadi manusia. Nah, Yesus sebagai manusia mengalami apa yang disebut kenosis. Kenosis dalam Filipi 2 ayat 7 itu merupakan istilah dari kata kerja ekenesen ya, yang merupakan verb indikatif aoris, artinya satu peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi sekali dan tidak terulang lagi. Nah, istilah kenosis ini berasal dari kata keno yang berarti m kosong atau divest, membebaskan atau melepaskannya. Jadi istilah hiaton ekenesen ini berarti he emptied himself, ia telah mengosongkan dirinya sendiri, atau divested himself of privilege, telah melepaskan dan membebaskan diri sendiri dari haknya. Jadi kenosis itu adalah pembatasan manifestasi ilahi sehubungan dengan pengkomunikasian dirinya untuk keselamatan manusia. Nah, kenosis itu lebih mudah dipahami atau terjemahkan sebagai tindakan Allah untuk mengkomunikasikan dirinya sebagai juru selamat. Jadi keselamatan itu tidak bisa nyampe kalau tidak dikomunikasikan. Melalui apa? Melalui pribadi Yesus Kristus. Apa bukti bahwa Yesus adalah pelayan terbaik dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8? Pertama, Yesus Kristus melayani dengan kepedulian. Ayat 5 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Yesus tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan atau memperdulikan orang lain.
Nah, sebab dengan memperdulikan orang lain, maka Yesus melayani atau dia bisa melakukan fellowship dan menjangkau atau memenangkan jiwa. Yang kedua, Yesus Kristus melayani dengan kerendahan hati, ayat ke-7. Ayat ke-7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Artinya apa? Mengesampingkan kemuliaan, kedudukan, kekayaan, segala hak surgawi. Dan penggunaan sifat-sifat ilahi sehubungan dengan apa? Penebusan dosa. Jadi atribut-atribut ilahi itu tidak digunakan, bukan berarti tidak ada, tetapi dibatasi. Bukan tidak ada loh, dibatasi. Artinya dinonaktifkan. Gitulah bahasa gampangnya. Kemudian yang ketiga, Yesus Kristus melayani dengan ketaatan. Nah, ayat 8 menyatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, itulah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Artinya apa? Kematian Yesus Kristus bukanlah sebagai martir semata-mata, tetapi yang lebih utama itu apa? Ia juru selamat. Ia menyerahkan hidupnya bagi akibat-akibat dosa. Pilihan Yesus menjadi manusia sehubungan dengan kenosis membuat ia merendahkan dirinya, bahkan menyatakan ketaatan seutuhnya. Mulai dari kelahirannya hingga kematiannya ya. Nah, ketaatan yang begitu luar biasa menonjol ini juga ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika ia berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani. Ia menjadi gentar dan merasa sedih ketika akan diperhadapkan dengan penyaliban, sehingga ia berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Bahkan kalau kita perhatikan Lukas 22 ayat 44 bagian B ya, jelaskan bahwa Yesus melakukan doa tersebut peluhnya menjadi titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kajian tematis juga ya, makna kebangkitan Yesus Kristus menurut Yohanes 21 ayat 1 sampai 18 ya. Nah, yang pertama itu kebangkitannya mempertegas bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nanti dicek aja lah ya ayat 1 sampai dengan ayat 8 ya. Maksudnya apa? Di tengah situasi kondisi yang frustasi itu, Yesus datang dengan instruksi, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Nah, instruksi ini memberi arti apa? Pimpinan atau intervensi Tuhan lah. Sebagai pribadi yang maha kuasa untuk bisa menjadikan berhasil. Nah, setelah mujizat terjadi, murid Yesus sendiri dikasih, yaitu Yohanes yang diwakili, yang mewakili murid-murid lain ya, menyadari dan mengakui bahwa yang menampakkan diri memberi instruksi adalah Tuhan Yesus. Nah, keyakinan ini diikuti oleh Petrus yang terjun ke dalam danau dan murid-murid lain pun mengikutinya. Ya. Yang kedua itu kebangkitan itu mempertegas bahwa Ia adalah Tuhan yang pasti. Jadi bukan hanya Maha Kuasa membuat Petrus dari ahli tapi tidak dapat apa-apa dengan kekuasaannya bisa mendapatkan ikan. Ia Kristus berkuasa atas para malaikat, setan, kematian, manusia, segala sesuatu di surga dan di bumi. Ya. Yang kedua adalah kebangkitannya itu mempertegas bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Setia. Kenapa? Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan kemahakuasaannya membuat dari tidak dapat ikan mendapat ikan, tetapi juga Dia menunjukkan kesetiaan. Buktinya apa? Ia tetap bersama-sama dengan murid-murid di tengah-tengah kesulitan. Betul, ada ikan, tapi lapar. Kan begitu kan? Nah, itu sebabnya Yesus bukan hanya membuat mujizat dari kegagalan mendapat ikan hingga dapat menghela jala yang pun ikan dan Petrus pun memperoleh 3 ekor ikan yang besar-besar, tetapi juga menyediakan makanan karena murid-murid lagi lapar. Nah, ayat 12b menjelaskan bahwa murid-murid tidak punya alasan baik secara teori maupun praktek untuk menyanggah, apalagi menyangkal bahwa kebangkitan sesungguh mempertegas Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa atau Maha Setia. Nah, Yesus setia mengampuni dosa. Yesus setia saat ujian datang. Yesus setia menjawab doa. Yesus setia memberikan penghiburan. Yesus setia memelihara sempurna roh kita. Yesus setia meskipun kita tidak setia. Nah, yang ketiga itu kebangkitannya mempertegas bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kasih. Ayat 15 sampai 19 ya. Ayat 15 dan 16 itu jelas menggunakan pertanyaan pertama dan kedua dengan istilah agapas. Dan Simon menjawab pertanyaan pertama
itu dengan filo. Di Yesus berkata, apa kau mengasihi aku? Itu kata agapas ya. Dan Yesus Petrus menjawab, ya aku mengasihi engkau. Ya, kasih filo berbeda ya. Kalau Yesus kasih agape, agapao, kalau Petrus kasih filio. Tapi ayat 17, pertanyaan ketiga, Yesus menggunakan pertanyaan lagi. Oh, kamu filio ke aku atau fileis ke aku? Simon menjawab benar, aku cuma bisa filio ke kamu. Nggak bisa agape, nggak bisa agapas. Jadi, Yesus itu mengasihi dengan kasih ilahi, kasih yang tidak terbatas, kasih Allah. Kasih yang bukan dibangun di atas kepentingan simbiosis mutualis atau persahabatan pertemanan seperti itu Indonesia. Nah, kasih Yesus ini luar biasa ya. Ternyata Yesus tetap memiliki kasih agape walaupun Petrus hanya memiliki kasih filio, pertemanan. Tapi menarik di akhir ayat 18-19 ini Petrus diberi kesempatan untuk terus berkarir ya, berkarya dalam pelayanan untuk menggembalakan domba-domba itu. Setelah Petrus disadarkan bahwa penting sekali dengan Tuhan itu tidak filio kasih karena persahabatan tapi karena agape atau agapes. Baik, kita cek sekarang kajian tematis tentang berkat-berkat kesetiaan kepada Tuhan Yesus menurut Matius 28 ayat 10. Ini semua bicara tentang Kristologi. Yang pertama itu menerima Kristus berita kebangkitan 1 sampai 6. Nah, malaikat Tuhan itu kan datang ya. Menggulingkan batu, malaikat tersebut berkata kepada perempuan, ia telah bangkit. Nah, ini berita kebahagiaan yang luar biasa bagi wanita-wanita. Jadi kesetiaan wanita yang tulus itu menjadikan untuk mengatur atau menerima berita kemenangan Yesus Kristus menjadi prioritas bagi wanita-wanita yang setia. Kemudian yang kedua itu mengembangkan kemasukan amanat agung. Jadi pertama yang menerima amanat agung itu sebenarnya perempuan-perempuan itu. Karena apa? Lukas 24 ayat 6 sampai 7, Matius 19 ayat 28 sampai 20 itu menjelaskan bagaimana Great Commission itu kan. Wanita ini, perempuan itu banyak belajar firman, mengimani Yesus pasti bangkit. Makanya dia bertahan dan menunggu kebangkitan Kristus. Jadi yang menjadi pelaksana amanat agung itu murid-murid. Para wanita, bukan para pria. Laki-laki murid-murid malah lari. Perempuan-perempuan malah bertahan. Tidak tahu apakah mungkin karena perempuan itu tidak menjadi problem, dianggap lemah. Tapi yang pasti kesetiaan yang menjadi strong point. Nah, metode wanita ber-PI itu tidak dibatasi oleh waktu, tetapi menguasai waktu. Dengan kata lain, PI itu penting daripada menunggu waktu yang memungkinkan. Jadi, susah kita kalau menunggu possibility-nya. Harus melihat impossibility-nya yang jadi possible. Kemudian menerima kemuliaan Tuhan ayat 9 sampai 10 ya. Kenapa? Karena Yesus pertama kali menjumpai wanita setelah kebangkitan dengan tubuh kemuliaan. Di mana kehadirannya tidak dibatasi oleh unsur-unsur duniawi ya. Dia sudah menjadi omnipresent, maha hadir, dia sudah menjadi omnipotent, maha kuasa, dia sudah menjadi omniscient, sudah maha tahu ya. Nah, menarik sekali, Yesus memberikan peneguhan kembali pada ayat 10 dari Matius 28 ini, yang sebelumnya telah dinyatakan malaikat bahwa murid-murid harus pergi ke Yerusalem sebab akan melihat Yesus di sana. Mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-murid? Karena untuk mengatasi krisis kepemimpinan pada waktu itu. Jelas ada visi Bapa ke Yesus, Yesus ke murid-murid, murid-murid ke orang percaya bahkan seluruh dunia. Apa itu Great Commission? Nah, jadi kesetiaan memiliki nilai istimewa di mata Allah yang juga harus terefleksi dalam kehidupan kita secara pribadi terhadap orang percaya maupun belum percaya. Nah, kesetiaan Allah berdampak positif. Kenapa? Karena kesetiaan kepada Allah berdampak positif. Kenapa?
Karena menerima Kristus berita kebangkitan untuk perempuan-perempuan itu. Terus menerima tugas amanat agung perempuan. Kemudian menikmati kemuliaan Tuhan. Yesus bangkit dari antara perempuan-perempuan juga. Ini luar biasa. Nah, kesetiaan pada Allah akan membuat kita setia pada tugas. Keluarga pelayanan dan menjadi berkat. Masih bicara tentang Kristologi. Nah, kajian tematis tentang Kristologi. Kenaikan Kristus, kalau kita cek Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 11 itu ya. Pertama itu memurnikan motivasi ayat 4 sampai 8b ya. Kenapa? Karena ayat 4 dijelaskan bahwa murid-murid diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem guna menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus ya. 5. Pada ayat 6 dinyatakan murid-murid berpikir bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma yang mendirikan kerajaan bagi Israel di Yerusalem. Dan mendirikan kerajaan Israel di Yerusalem maksudnya. Nah, pada ayat itu Yesus tidak menjawab ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak bersifat duniawi atau politis tetapi rohani. Nah, Yesus justru berkata bahwa Bapa yang akan menentukan kemerdekaan itu, dan terbukti tahun 1948 Israel merdeka ya. Bagi Yesus yang menjadi kebutuhan utama itu merdeka. Murid-murid dan orang percaya itu harus merdeka di dalam Kristus ya. Nah, itu sebabnya perlu pencurahan Roh Kudus. Bukan memperoleh kedudukan dalam kerajaan duniawi itu yang perlu dimurnikan motivasinya. Nah, itu sebabnya Yesus memurnikan motivasi murid-murid, yakni dari keinginan memerintah dalam kerajaan politis menjadi taat ya pada perintah untuk tinggal di Yerusalem nanti pencurahan Roh Kudus. Nah, bagi Yesus yang luar biasa adalah bagaimana bisa menolong murid-murid itu memurnikan motivasi. Motivasi murid dari egosentris ke kristosentris ya. Dari keinginan untuk freedom, betul itu menjadi kebutuhan, dan juga mungkin sedikit keinginan untuk menjadi pejabat dalam kepemerintahan Yesus ya. Nah, motivasi itulah yang dimurnikan oleh Kristus. Nah, motivasi yang murni itu terlihat kapan? Ketika kita diuji untuk taat ya. Ketaatan adalah ukuran mutlak untuk sebuah motivasi. Yang kedua, memberikan tanggung jawab ya. Ayat 8C. Nah, pada ayat 8C kalau kita perhatikan, kamu akan menjadi saksiku, menunjukkan adanya apa tanggung jawab. Untuk bersaksi, nah murid-murid dan segenap orang percaya sebelum kenaikan Yesus ke surga itu menjadi penonton yang baik atas segala peristiwa yang dilakukan Yesus di bumi. Berbagai mujizat dilakukan Yesus menjadikan murid-murid meletakkan tanggung jawab penginjilan hanya pada Yesus, dan kebanyakan mereka menjadi penontonnya atau penggembira yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka begitu pasif. Namun setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid dan orang percaya lainnya diberi tugas untuk memberitakan Injil sehingga harus menjadi saksi. Dikatakan Yerusalem, lingkup Yahudi dan tempat berdomisili mereka yang paling dekat ya. Kemudian Yudea, lingkup campuran Yahudi kafir, tempat domisili yang lebih luas. Kemudian Samaria ya, lingkup kafir, tempat domisili yang lebih jauh. Kemudian ujung bumi universal, menyeluruh. Tempat yang sangat jauh atau sifatnya internasional lah kira-kira begitu ya. Nah, Great Commission itu bersifat mutlak. Kenapa? Karena perintah bersaksi itu secara hermeneutis menunjukkan adanya hubungan sebab akibat ya, karena dimulai dengan apa? Karena itu. Pergilah. Yang kedua itu bersifat universal. Kenapa? Jangkauannya itu semua bangsa. Kalimat yang digunakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang ketiga itu bersifat urgent, penting dan mendesak. Kenapa? Karena baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, manfaat kenaikan Kristus itu secara kristologis ya, meneguhkan atau menggenapi firman Allah. Kenapa? Karena ada bukti nyata firman Allah yang digenapi. Pertama, Yohanes 14 ayat 2 bagian C ya. Aku pergi ke situ, yaitu rumah Bapa. Itu kan ke surga. Sudah digenapi ketika Yesus ke surga, Kisah 1 ayat 9 ya. Kedua, jaminan akan kedatangan Kristus kedua kali. Kalau kita cek itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11 ya. Belum digenapi. Kenapa? Gereja belum diangkat atau rapture.
Nah, ada empat istilah penting berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama itu eperte ya, ayat 9. Dikatakan terangkatlah ia, menyatakan layar lebar yang akan dipasang untuk memulai perjalanan. Bentuk pasif dari kata kerjanya berarti apa? Menyatakan bahwa Allah Bapalah yang melakukan pekerjaan atau pengangkatan itu. Yang kedua itu apa? Hupelaben, ayat 9. Yang berarti menyambut atau menopang dan diterjemahkan menutupinya ya. Awan dalam perjanjian lama melambangkan kemuliaan dan kehadiran Allah ini sekaligus menyatakan kepada kita bahwa kenaikan Yesus disambut oleh hadirat dan kemuliaan Bapa yaitu Allah sendiri. Nah keadaan ini sama dengan pengalaman waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung ya. Sekaligus peristiwa menyatakan penggembalaan Yesus dalam kemuliaan preinkarnasi ya. Istilah hupelaben itu juga sehubungan dengan apa kedatangannya ya. Kemudian yang ketiga itu istilah poreumeno ayat 10 artinya naik. Secara literal menunjukkan apa seseorang yang melakukan perjalanan naik. Ini gambaran bahwa Yesus meninggalkan dunia ya dan melakukan perjalanan ke sorga. Jadi ada perpindahan tempat yang sungguh-sungguh bukan pergantian keberadaan, bukan pelenyapan diri ya, tapi betul-betul pindah dari bumi ke sorga. Kemudian yang keempat itu anelemtesis. Ayat 11 ya, artinya disambut atau diterima di atas. Ini merupakan apa? Klimak proses perjalanan kenaikan ke sorga ya. Pemakaian kata terangkatlah dalam Alkitab bahasa Indonesia itu kurang cocok ya. Tepatnya ini untuk menggambarkan peristiwa ini. Ya. Kurang itu kurang kurang cocok untuk menggambarkan peristiwa ini. Jadi tidak menjelaskan atau menunjukkan proses kenaikan yang melainkan lebih kepada titik puncak dari proses itu. Apa itu? Ia telah tiba di tujuan akhir yaitu di surga itu sebenarnya. Ya. Nah, sifat kenaikan Kristus dijelaskan itu apa? Pelan-pelan atau berangsur-angsur, kelihatan dengan mata manusia, secara jasmani atau normal ya, dan disambut oleh awan. Iya. Kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kajian tematis tentang hidup kekal di dalam Kristus? Ini masih bicara tentang kristologi lagi ya. Kalau kita cek 1 Yohanes 1 ayat 4 sampai 1 itu, maka yang pertama hidup kekal itu dipastikan. Kenapa? Karena ayat 1 berkata, arke dari kata arkes dari akar kata arke artinya beginning awal atau origin asli ya. Nah, Yohanes 1 ayat 1 berkata, en arke en hologos kai hologos prostotion kai theos en hologos. Kan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, kai holokos, sarak egineto kai ekenesen en hemin, kai etia samita ten doksan auto, doksan hos, monogenos, para patros, pleres, karitos kai aleteye, yes. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Dan diam di antara kita dan kita terlihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada Anak Tunggal Bapa penuh kasih karunia kebenaran. Nah, arke di situ menjelaskan bahwa firman Allah itu menjadi daging dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga bisa didengar. Kenapa kok firman itu harus menjadi daging? Iya, karena dengan daging dia bisa didengar, bisa dilihat, bisa saksikan, bisa diraba. Itu tubuh Yesus itu. Ini menolak filsafat Yunani yang menyatakan Theos adalah Allah paling tinggi. Kemudian di bawahnya adalah Logos yang merupakan hikmat. Ilahi yang mengatur alam. Kemudian ada Demiurgos yang merupakan pencipta atau perancang. Jadi sebenarnya Yohanes menyatakan Hologos en proston theon. Firman itu dengan atau berhadap-hadapan atau adalah Allah. Jadi, firman sejajar dengan Theon atau Allah dan bukan lebih rendah. Jadi ini menghakimi filsafat Yunani. Logos itu tidak lebih rendah dari Theos. Logos itu sejajar dengan Theos, Theos itu sejajar dengan Logos. Dan Logos itu adalah Theos. Gitu kira-kira ya. Nah, apa yang membuat kita pasti untuk memperoleh hidup yang kekal? Iya, Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, nah ini sesuai dengan penjelasan ayat sebelumnya ya.
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah terbangkit dan hormati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan terus percaya dan dibenarkan dan dengan terus mengaku dan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan itu dalam naskah Yunani sotese ya. Kalau kita perhatikan part of speech-nya itu verb, tense-nya itu future, mood-nya itu indikatif, voice-nya itu passive. Person-nya itu orang kedua, number-nya itu singular, sehingga diterjemahkan paling cocok. Sotese ini kamu pasti akan diselamatkan. Satu kepastian yang tidak bisa tidak. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu memang memberikan kepastian hidup yang kekal. Yang kedua, hidup kekal itu bukan hanya dipastikan, tapi diberitakan. Kenapa? Ayat 2 berkata, Soe, tentang hidup. Ya. Hidup yang dimaksudkan adalah firman hidup, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kepastian hidup kekal, yang ada bersama dengan Bapa. Dikatakan, disaksikan, diberitakan oleh kami. Nah, istilah kami ini menunjuk kepada apa? Yohanes dan gereja di provinsi Asia yang lebih yang telah memiliki kepastian ya itu hidup kekal. Jadi setiap orang yang memiliki kepastian hidup kekal maka akan bersaksi tentang hidup kekal. Begitulah. Nah, setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus yang harus memberitakan Injil sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Kalau kita cek 1 Korintus 12 ayat 27 itu katakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat 28, dan Allah telah menempatkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semuanya rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Ternyata kasih 1 Korintus 13 ya. Nah, kajian tematis tentang hidup kekal dalam Kristus itu yang pertama hidup kekal dipastikan. Kedua, hidup kekal diberitakan. Yang ketiga yang menarik, hidup kekal itu apa? Dihidupi. Itulah. Karena ayat 3 sampai itu ayat 4 itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Hidup kekal pasti diberitakan. Hidup kekal dipastikan dimiliki, tapi juga hidup kekal itu harus dihidupi. Ada dalam persekutuan disebut koinonia. Persekutuan dengan Bapa supaya sukacita kita ya. Sukacita kita ini menjadi sempurna. Sukacita kita. Hemon artinya Asia. Nah, berdasarkan ayat 4, rupanya ada permasalahan sehingga mereka menjadi belum bersuka cita secara sempurna. Kenapa? Pertama, terkait dengan doktrin yang menyesatkan yaitu Kerintus. Yang mempengaruhi jemaat di provinsi Asia. Sehingga meninggalkan persekutuan jemaat dengan cara apa? Menanamkan kebencian terhadap saudara seiman. Ya. Itu 1 Yohanes 2 ayat 19. Yang kedua itu memutarbalikkan Injil dengan cara menyangkal Yesus. Nah, Yesus bukanlah Kristus atau yang diurapi. Kira-kira begitu. Nah, itu jadi permasalahan. Umat Tuhan yang diberkati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita berikan kesempatan untuk diskusi ini ya. Silakan. Apa yang mau ditanya seputar Kristologi lah ya, terkait dengan Kristus. Silakan. Iya, Bapak Rusen Magayang. Iya, saya mau tanya mengenai kehidupan Kristus ketika dalam pelayanan itu Oke. selama 3,5 tahun, tapi dari tahun 2000 dari 12, 13 sampai dengan 30 itu dia bikin apa? Biasanya ditanya. Itu yang seperti apa? Nanti Bapak Pendeta bisa menjelaskan tentang kehidupan Kristus. Iya. Umur 12 itu memang tidak diceritakan sampai sebutlah umur 20-an.
Tapi tradisi Yahudi kan selalu menjelaskan bahwa kecenderungan Kristus ada di Bait Allah, itulah yang dia lakukan. Dan itu juga sekaligus menjadi apa persiapan bagi Kristus untuk memulai pelayanannya yang klimaknya itu kan hanya 3,5 tahun. Walaupun sebenarnya Yesus itu sudah mulai melakukan pelayanan sejak dia lahir. Bahkan di dalam kandungan, mengapa kita katakan demikian? Ya, dengan Yesus menjadi dengan Kristus masuk di dalam rahim Maria, itu kan menjadi manusia biasa dalam bentuk janin. Itu sudah bagian daripada bentuk pelayanan Kristus yang disebut dengan kenosis. Nah, ketika umur 12 itu sampai 30 tidak dicatat, yang bisa saya jawabkan agar tidak menjadi permasalahan di mana-mana adalah satu, Roh Kudus itu tidak mengilhami para nabi ataupun juga penulis Alkitab untuk menjelaskan tentang apa yang Yesus kerjakan dari umur 12 sampai 30. Tapi tidak bermakna itu merupakan masa kegelapan. Tidak. Yesus ya umumnya melakukan apa? Melakukan hal yang normal. Terutama dia di Bait Allah, walaupun memang tidak ada data dari Alkitab tentang hal tersebut. Makanya dikatakan kan Yesus ngapain. Tetapi kita bisa memahami aktivitas Yesus sebagai orang yang saleh, orang yang taat beribadah, orang Yahudi yang memelihara hukum Taurat. Mengapa saya katakan demikian? Karena secara manusia, Yesus tidak akan mungkin bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan itu dengan menggunakan teks-teks perjanjian lama. Pencobaan di padang gurun itu dijawab oleh Yesus itu dari mana? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan alam. Ada tertulis, harus menyembah kepada Tuhan saja. Itu Yesus dari mana itu? Yesus manusia sejati kan? Jadi umur 12 sampai 30 itu dapat dikatakan apa? Kecenderungan Yesus rata-rata ada di Bait Allah. Mempelajari hukum Taurat dan kitab para nabi. Sehingga interaksi Yesus itu kalau kita perhatikan itu waktu Yesus hilang itu ditanya di mana? Ditemukan oleh orang tuanya. Justru dia ada di Bait Allah dan agak sedikit kurang bagus kelihatannya ya kelihatannya. Yesus Yesus menjawab, tampaknya menurut orang Asia kan kurang sopan. Kenapa kamu cari aku? Mestinya kamu tahu dong kalau aku ini ada di Bait Allah. Nah, itu kan memberikan penekanan bahwa Yesus itu tidak melakukan sesuatu yang tidak menjadi fokusnya. Yang menjadi tujuannya itu penting. Jadi jangan sampai tidak ada data di dalam Alkitab ini mengakibatkan interpretasi yang aneh-aneh, pergi ke India lah, pergi ke mana lah. Nah, itu terlalu baik lah, berlebihan lah. Begitu. Jangan lupa teologi kita akan hancur rusak babak belur kalau kita memberi ruang sedikit pun kehadiran Kristus itu untuk main kelereng, untuk main mancing ikan, untuk main petak umpet. Ya. Secara manusia, mungkin saja Yesus melakukan hal yang normal, seperti umumnya anak-anak. Tapi hati-hati. Sangat berbahaya kita kalau membuka ruang. Akibatnya apa? Kita punya pikiran akan diganggu, mengakibatkan kita tidak sadar. Makanya definisi tentang kenosis itu kan harus strong. Apa itu? Tindakan Allah mengkomunikasikan dirinya untuk menyatakan keselamatan. Nah, kalau begitu, di luar tindakan Allah untuk menyatakan dirinya tentang keselamatan, bukan kenosis, iya. Itu sebabnya Yesus tidak melakukan. Begitulah. Yesus pernah enggak menggombalin cewek? Tebar pesona sama cewek.
birahi sama perempuan. Jangan lupa loh, cewek-cewek Israel itu cantik-cantik. Nggak enak aja kan kalau ini disampaikan ke publik. Dengan pertanyaan-pertanyaan begitu kan. Yesus kan manusia. Yesus kira-kira pernah bohong ya enggak kalau kepepet? Yesus jelas loh gendernya maskulin. Tertarik nggak dengan lawan jenis? Lebih ngeri lagi nanti kalau ada pertanyaan, Yesus kan temannya laki-laki semua, enggak ada perempuan. Big question. Kira-kira laki-laki dengan laki-laki itu ngapain ya? Nah, lebih negatif lagi. Makanya tentang Kristologi ini, opininya tidak boleh. Itu keliru, kita terjebak. Ujung-ujung tentang Kristologi ini harus kita pahami bahwa tidak ada tujuan Yesus menjadi manusia kecuali terkait dengan karya penyelamat. Semua pertanyaan ataupun juga opini yang menggiring untuk lepas daripada karya penebusan itu harus ditepis. Hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu membuat usia 12 sampai 30 itu tidak disebutkan, salah satunya karena Sang Maha Kuasa sudah tahu. Mungkin loh ya. Mungkin. Lagi-lagi mungkin kan. Namanya mungkin kan. Itu menjadi celah untuk melemahkan manusia di bumi terhadap karya penyelamatan yang Yesus kerja. Yesus pernah berantem enggak waktu anak-anak? Pernah mukul temannya enggak kira-kira ya? Ayo, silakan, 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 silakan. Coba. Silakan. Teman-teman, kita masih ada waktu nih. Ada gereja atau belum? Ya, silakan. Pastor, mungkin Ya. karena ini ya, karena mungkin momennya karena Tuhan Yesus dibaptis kan di umur yang segitu, jadi banyak orang berpikiran sebelum Tuhan dibaptis tuh dia nggak ngelakuin apa-apa gitu. Iya betul, kalau Jadi banyaknya untuk menanggapi waktu umur 12 sampai 30 Tuhan Yesus ngapain gitu kan. Jadi kayak kesannya nggak ada hal sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan. Padahal kan sebetulnya ada gitu kan. Cuma karena memang dia habis dibaptis baru di situ itu baru kita mencatat rentetan-rentetan peristiwa yang mujizat Tuhan Yesus lakukan. Kan. Ya, sepakat. jadi di situ Sepakat. sih dapat peneguhan sih Pastor dari jawaban Pastor tadi gitu. Ada yang bisa jadi rema yang baru buat kita gitu, buat jadi base atau fondasi kita ketika ada pertanyaan. Iya, karena Yesus itu tadi, mana bisa Yesus? Jadi gini, betul ya, teori Kristologi kan berkata apa? Dia manusia sejati, tapi juga adalah sang ilahi sejati. Makanya disebut 100% Allah, 100% manusia kan? Namun kemanusiaan dan keilahiannya itu tidak bercampur. Tapi satu, nah itu gimana? Itulah sesuatu yang tidak bisa diterima secara rasio. Bukan karena kita dibodoh-bodohin, tapi ini yang disebut apa? Melampaui akal, bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Nah, kebayang nggak itu? Kalau saya bukan membela Yesus atau membela Tuhan atau membela Alkitab ya. Selain tidak diilhami, saya lebih kepada alasan teologis. Tidak adanya penjelasan 12 sampai 30 itu satu, Roh Kudus tidak mengilhami para penulis teks untuk hal tersebut. Yang kedua, secara tradisi Yesus ya tentu ada di Bait Allah dan aktivitasnya. Itu dari mana kita tahu? Bagaimana Yesus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki? Bagaimana Yesus itu bisa menyampaikan firman Tuhan, mengutip
teks-teks PL itu. Berarti ada indikasi tidak suddenly itu ya, Mas Rek? Hikmatnya tidak Oh, suddenly, tapi tidak, memang karena dia tidak. belajar gitu. Proses, dia proses. Dia kan manusia sejak kecil. Nanti kalau kita bilang suddenly Iya. tiba-tiba itu, sama dengan begini dong. Ya, bohong-bohongan juga nih. Yesus ini bohong-bohongan juga. Kenapa? Keilahiannya ada bohong-bohongan begitu kan? Enggak. Kalaupun ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu sifatnya temporer. Temporer dalam arti apa? Karena dia disertai oleh Allah. Saya tanya, apakah Yesus melakukan mujizat setiap saat? Enggak loh. Momen-momen tertentu. Ya walaupun memang mujizatnya itu cukup banyak dijelaskan. Tapi apakah Yesus setiap saat buat mujizat? Enggak tuh. Yesus berjalan dari kota ke kota, desa ke desa. Kalau Yesus mau buat mujizat, udah. Dia terbang aja. Susah amat. Atau diraibkan susah amat. Buat semua peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Yesus berjalan, Yesus naik di perahu, Yesus menyendiri. Itu apa tindakan-tindakan kemanusiaan semua? Nah, jadi hati-hati kita ya. Jangan lupa, Anda akan rusak pemahaman atau konsep teologianya ketika melihat, mencoba untuk memberi ruang sedikit saja terhadap Kristus yang tidak ada kaitannya dengan karya penyelamatan. Bapaknya Yesus kan tukang kayu ya. Ini ilustrasi aja ya, cerita. Berarti Yesus itu bantu-bantu bapaknya, oke? Okay? Itu waktu jual-jual kayu itu jangan-jangan Yesus juga bohong-bohong loh. Nggak kembalikan uang dengan jujur. Namanya dagang, mana ada sih dagang itu nggak untung? Ya mungkin juga Yesus sedikit bohong-bohong ya. Supaya bisa dagangan kursi atau apalah. Bapaknya tukang kayu itu laris sehingga Yesus bisa hidup. Nah, ini bahaya nih. Kan bicara tentang apa? Kemanusiaannya. Nah, out of the context tidak dijelaskan. Cuma ini lagi-lagi pendekatan saya saja. Memang tidak penting untuk ditulis itu karena itu tidak ada pengaruh ngepeknya terhadap pertumbuhan. Makanya umur 12 sampai 30 itu tidak ada. Begitu ya. Ya, menarik. Silakan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Tidak harus bertanya sih kira ya. Kalau mau kasih kontribusi juga boleh. Silakan. Apa kabar Ibu Olga? Ada pertanyaan Ibu Olga? Pak Rusen mungkin masih ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Sudah, yang itu saja, Pak. Tulis kita. Bagaimana di Papua, apa yang digoyang-goyang, diganggu-ganggu terkait dengan doktrin Kristologi? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Ya mungkin cuma pergumulannya bisa berpaling kepada Kristus itu ya. Itu Ya. mungkin yang perlu di jelaskan sedikit Pak. Walaupun enggak terlalu vulgar. Enggak enak kalau vulgar kan. Apalagi ini di record ya. Bagaimana perkembangan Pak? Mulai banyak yang berpaling dari iman. Kalau kita lihat video-video kesaksian-kesaksian. Kita enggak usah ngomong soal mengapa berpindah. Atau apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain untuk membuat orang lain itu berpindah iman, berbalik dari iman, berbalik dari Kristus. Cuma mungkin yang kita perlu cek, apa yang kurang, yang tidak disentuh oleh gereja. Supaya kita bisa mendengarkan dan mungkin ada yang bisa melakukan perbaikan. Silakan Pak Rusan. Kalau menurut pengamatan saya, berbalik dari iman itu ada yang seseorang belum punya fondasi yang kuat tentang keselamatan dia.
Oke. Kalau seseorang sudah menerima hidup yang kekal, Lahir baru ya, baru itu, jin ya. ya, itu tidak mungkin dia akan menyangkal atau tawaran keselamatan hidup yang kekal itu. Itu dari pengamatan saya selama saya pelayanan di Jayapura sini. Ada Jadi seseorang yang sudah bertobat sungguh-sungguh, mereka pengabdiannya, pelayanannya sudah berjalan ataupun sukses. Tetapi kalau orang-orang yang belum bertobat sungguh-sungguh itu, ya hidup biasa-biasa saja. Begitu, Pak. jadi yang perlu ditekankan dalam pelayanan di sana ini adalah membuat saat itu betul-betul mengalami kelahiran baru ya. Perjumpaan pribadi atau menerima Yesus secara pribadi. Tentang penerimaan Yesus, ya, menerima hidup yang kekal atau yang disebut kepastian hidup. Kepastian hidup kekal. Ya, Nanti kepastian hidup kekal. dari pondasi yang itu, kepastian hidup kekal itu akan membantu dia untuk bisa next level, jadi pribadi yang semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah. Ya. Dengan kepastian hidup kekal mengakibatkan umat ini tidak goyah dengan tawaran-tawaran kegiatan yang bersifat duniawi, walaupun itu tampaknya mudah dan menyenangkan gitu ya. Gitu kan? Iya, Pak. Ya, jadi memang sih di kantong-kantong Kristen juga tidak berarti bahwa semua orang itu sudah born again ya. Makanya pelayanan kita maupun sekolah tinggi teologi bahkan fellowship-fellowship persekutuan yang dibangun itu harus menitikberatkan atau memfokuskan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ya, itu yang tadi itu pertama. Yang kedua, seorang pemimpin khususnya untuk jadi pengajar. Teacher ya, lecture. Ya, kalau pengajar itu Kristus itu dia fokus kepada ke-12 orang, kehidupannya yang dia memindahkan kepada ke-12 murid. Oh, sharing life. Ya. Ya, Jadi, artinya. Silakan, jadi silakan. kalau seorang pengajar kehidupannya itu memindahkan kepada anak didiknya, pasti dia mereka juga akan ikuti sebagai seorang teladan pemimpin Kristus. Iya, mantap dong. Jadi yang dimaksudkan Pak Pendeta Rusen Magayang ini bukan transfer knowledge semata-mata, memindahkan ilmu pengetahuan dari satu pikiran ke pikiran yang lain, gitu. Tapi Ya. lebih kepada sharing life, artinya membagi Ya. hidup, tinggal bersama-sama dengan mereka, ataupun juga menolong membantu mereka. Iya, sedikit saya mau singgung itu gereja. Apa namanya Gereja Bethel Indonesia Sungai Yordan itu dulu saya kenal itu salah satu hal yang paling menonjol dalam pelayanannya adalah sharing life yang membagi hidup. Ada banyak sekali orang-orang yang diutus untuk membuka ibadah-ibadah di tempat-tempat tertentu yang susah dijangkau, di mana orang itu tidak mau ke gereja, ditempatkan dua orang dengan memutar video ataupun juga CD ataupun juga apalah ya untuk bisa menjangkau orang bagi Kristus. Dan puji Tuhan, itu sangat baik. Dan memang dibuktikan bahwa gembala-gembala, pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin yang bukan hanya naton o eksen tokonli, tapi memberikan keteladanan membagi kehidupannya baik ke finansial waktu hidup bersama lah ya dengan menunjukkan Ya. keteladanan itu jauh lebih unggul dibanding dengan hanya memberikan instruction atau disebut bosi gitu ya. Ya, good. Jadi bukan hanya dibutuhkan orang pintar nih Pak ya.
Tapi tidak, yang paling utama itu adalah sharing life bagi hidup, menjadi Ya. memberikan keteladanan. Ya, terima kasih. Masih ada Pak Rusen selain dua itu? Ya. Ah, ya itu saja dan itu adalah khotbah utama, Pak. Ya, itu primer ya, di samping Ya. faktor-faktor pendukung lainnya. Ya. Ya, terima kasih untuk Ya. penyampaiannya. Jadi pergumulan kita agar kita melakukan perbaikan untuk dieksekusi segera. Thank you. Iya, Ya, terima kasih terima Pak kasih. Pendeta. Ya, yang lain, silakan. Bapak Pendeta Eri, Kristologi, bagaimana di Manado? Apakah ada sesuatu yang signifikan untuk boleh disampaikan? Belum ada ya. Baik, Pak Pastor Siten di Malaysia bagaimana terkait dengan Kristologi, Pastor? Apakah ada doktrin yang perlu kita dengarkan menjadi keluhan di Malaysia terkait dengan Yesus Kristus? Silakan. Atau ingin menyampaikan sesuatu? Pertanyaan juga boleh, silakan kalau ada. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik, senang tentunya. Aman. Jadi di Malaysia soal Kristus tidak terlalu dipermasalahkan ya. Yang jadi masalah itu kan adalah di antara sesama kita, bukan dari luar. Jadi gini, Kristus ini yang menjadi sangat berbahaya sekali ketika bajunya sama. Artinya kita sama-sama menyebut diri orang Kristen atau dikenal sama-sama orang Kristen tapi memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda tentang Kristus. Itu sangat berbahaya. Tetapi jika ada orang yang menilai tentang Kristus berbeda dengan apa yang kita yakini, paham, atau mengerti, karena orang itu di luar iman Kristen, saya kira itu normal, wajar. Ya. Dan kita tidak perlu memaksakan akan hal tersebut. Jadi saya lebih melihat kepada masalah internal di dalam. Bagaimana melihat Kristus itu secara baik dan benar, yang tentunya akan berakibat pada keyakinan iman yang positif dan juga perilaku yang mencerminkan apa yang menjadi kehendak Kristus bagi kita. Ya, silakan. Pak Pendeta Ronald, ada yang mau ditanya atau disampaikan? Kita buka ruang tanya jawab nih. Ya, Video. shalom, Pak. Ya, silakan. Shalom, shalom. Iya, Pak. Ini menyangkut keselamatan. Ya. Ya, silakan. Tadi saya mendengar ulasan tadi, sama-sama percaya Kristus, tapi pandangannya berbeda. Nah, ini ada dua teologi yang besar ini, Arminisme dan Calvinisme. Ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang perdebatan yang sudah menjadi musuh bebuyutan Dari dulu ya. Begitu lama, Iya. ya. Ya, terima kasih Pak Ketua untuk Terima kasih. Ya, ya. informasinya ya. Jadi memang begini. Sebenarnya mereka semua sudah mati. Cuma yang Cuma, hidup ya, ini maksud saya itu pandangannya ya, pandangannya itu justru di Arminisme dan ya, betul. Calvinisme. Makasih. Nah, kalau Arminian itu kan lebih menekankan kepada tanggung jawab. Rata-rata orang berpikir begitu kan. Sementara Calvin itu kan lebih menekankan kepada kasih karunia. Nah, mereka ini sudah mati. Sudah ada di sorga semua. Dalam artian di Taman Firdaus menunggu Yesus datang di angkasa menjemput saleh-salehnya. Nah, cuma pemikiran ini dihidupkan oleh para pengikutnya yang ekstrim. Begitulah. Para pengikutnya yang ekstrim, yang kalau boleh saya katakan, sebenarnya pandangan ini satu pemikiran yang ada di kotak yang berbeda. Mestinya setiap orang itu melihat angle-nya itu yang mana yang menjadi pertemuannya, bukan yang mana yang menjadi perpecahan, perpisahan, atau ketidakselarasannya. Saya bicara dari hati saya.
John Calvin itu kan bukunya Institute. Itu dua volume itu tebelnya ampun-ampun. Dan maaf, saya dalam kesempatan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat mau berkata bahwa terlalu banyak orang itu bicara tentang John Calvin tapi tidak pernah membaca dua buku tebalnya si John Calvin dalam bahasa Latin yang kemudian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bukan hanya itu. Oke, kalau ada orang Kristen 100, belum tentu satu membaca dengan tuntas. Maaf, dengan penuh kerendahan hati. 1.000 orang Kristen belum tentu. Anggaplah satu yang sudah membaca bukunya John Calvin. Dua volume itu. Itu baru baca. Belum lagi dilakukan pembedahan. Ataupun juga sistematika berpikir. Saya closing saja karena waktu kita tidak banyak. Di Indonesia itu setahu saya itu baru satu orang yang betul-betul serius. Namanya Joni Jonas Akal. Itu orang Kalimantan Timur ya. Yang menjadikan Alkitab nomor satu dan bukunya John Calvin adalah nomor dua. Dia membedahnya. Dan betul beliau mengatakan bahwa riset terhadap buku John Calvin itu sama sekali John Calvin itu tidak menekankan kasih karunia saja dan mengabaikan tanggung jawab. Jadi keliru. Makanya saya ngomong. Yang mempermasalahkan itu bukan yang mati, tapi yang hidup. Yang membuat jurang itu yang hidup. Kita-kita ini. Coba buktikan di halaman berapa John Calvin dalam tulisannya itu mengabaikan tanggung jawab. Tidak ada. John Calvin itu sangat menekankan kekudusan. John Calvin itu sangat menekankan pemberitaan Injil. John Calvin itu sangat menghargai perjamuan kudus dan juga baptisan. John Calvin itu sangat mendesak para pembaca tulisannya untuk membaca membandingkan apa yang ditulisnya dengan Alkitab. Nah, kalau bahasanya Pak Ronald dulu yang pernah saya dengar, orang ini cuma baca kata pengantarnya rata-rata, kemudian bicara tentang John Calvin. Nah, itu kelirunya. Nah, sementara Armenian yang harus kita lihat adalah angle-nya setelah orang itu terima Yesus harus ada responsibility. Nah, makanya almarhum Dr. Chris Morantika itu mengembangkan yang namanya satu berlian 12 sisi. Yang saya sebut sebagai orang yang belajar teologi adalah teologi harmonisasi keselamatan. Nanti kita akan sampai di sana. Bahwa keselamatan itu dia harmonisasi. Dia tidak hanya memberatkan soal kasih karunia, tapi juga ada tanggung jawab, walaupun tanggung jawab tidak membuat syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi tanggung jawab menunjukkan buah atau respon positif terhadap kepastian hidup kekal yang sudah dimiliki oleh setiap orang. Jadi, saya dalam kesempatan ini ingin memberikan statement, keliru semua orang yang sepakat John Calvin menekankan kasih karunia mengabaikan tanggung jawab. Yang kedua, Armenian menekankan tanggung jawab bukan berarti mengabaikan kasih karunia. Tapi Armenian menekankan tanggung jawab bisa dipahami itu seperti teologi Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. John Calvin itu Filipi 2 ayat 13. Allah yang mengerjakan di dalam diri kamu menurut kemauan kerelaan dan kehendak-Nya. Bahasa lainnya Paulus berkata Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan perbuatanmu, itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menjaga diri. Ya, saya kira begitu ya, Pak Ketua. Boleh kira-kira ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya itu kan kasih. Doktrin saja toh. Makanya ya. Saya pikir itu kan doktrin. Sedangkan doktrin tidak akan menyelamatkan kecuali iman percaya kepada Kristus. Ya. Terima kasih Pastor. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya, Pak Ketua dan teman-teman sahabat. Kita akan ketemu di the last meeting untuk kolokium teologi Gempal NPB hari Rabu. Ya, mari kita akhiri dengan doa. Kami bersyukur ya. Padamu Bapa untuk kebaikan kemurahan cintamu. Puji sembah hormat bagi Kristus, berkati kami semua. Kami percaya Engkau hebat, dahsyat, luar biasa dan dimuliakan. Kau serahkan hati hidup, mohon berkatmu.
Tuhan dipermuliakan kita selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.